Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi informasi penting, yaitu mengenai nama-nama alamat identitas seseorang ya. Jadi kita bisa membuatnya itu dengan cara mengunjungi situs namanya Fake Name Generator. Jadi kalau kita misalnya mau buat akun sosial Facebook itu bule. Jadi kita bisa generate di sini, generate random nama. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan Fake Name Generator, dan ini sudah banyak sekali digunakan orang-orang ya, sudah banyak sekali digunakan orang-orang. Ada banyak data-data yang bisa teman-teman pakai. Nah, pastinya gratis. Misalnya kita sini buat country-nya nih, country-nya banyak ya. Indonesia masuk nggak? Indonesia belum masuk ya. Nah, jadi kita klik generate, dia akan hasilnya seperti ini. Matthew G. Anderson 601 10 mile. Ini digunakan untuk daftar sosial media, daftar ML Edu dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada ponnya, bahkan untuk email addressnya ada juga nih. Teman-teman bisa juga activated di sini untuk melihat apakah ada email masuk baru, ada username-nya sini, passwordnya kayak gini, websitenya kayak gini. Jadi ini datanya kayak asli ya gitu. Jadi ini datanya bisa dipakai. Nah, silahkan daftar Facebook atau daftar Pinterest dan lain sebagainya pakai email ini ya, Fake Name Generator. Di generate aja, gunakan secara bijak ya. Oke, bye.